Wih, makanan apaan nih? Buat kalian yang belum tahu, ini namanya kaloci guys, makanan khas Pontianak. Ini tuh percis banget kayak mochi, cumannya versi orang males. Jadi dia nggak dibungkus, tapi dipotong-potong, rasanya sih enak banget. Oke, langsung aja kita bikin. Ini ada 150 gram kacang tanah, kalian sangrai, abis itu kalian kupas sampai bosen ya, karena ini kerjaan paling nyebelin sih. Kalau dari kupas, kalian masukin ke wadah kayak gini guys, terus kalian tutup. Udah gitu kalian kocrek, bim salabim, wow halus guys, mantap. Ini bebas ya tingkat kehalusannya mau kayak gimana. Kalau udah kalian tambahin gula sekitar 100 gram atau sesuaikan selera kalian, sama garam ini biar ada rasa asin-asinnya. Next kita bikin isiannya, ini 150 gram tepung ketan, terus 40 gram gula pasir sama 200 ml air. Ini kalian aduk aja, boleh juga nih kasih vanilla essence biar wangi. Sama 30 ml minyak guys, kalian aduk semua. Terus kalian kukus nih, ini kukus aja sampai mateng, bisa juga diaduk-aduk gitu guys. Biar sampai tengah-tengahnya mateng, pokoknya sampai kayak gini ya. Kalau udah kalian pindahin ke wadah terus ditabok-tabok, tujuannya ya nggak ada tujuan apa-apa sih. Oke, kelar. Sekarang kita taburin ini toppingnya yang banyak. Kalian pakai tempat kayak gini lebar. Kalian taruh di si kalocinya, si adonannya. Kalian pipi-pipi-pipi-pipi-pipiin, kalian gepeng-gepengin kayak gini. Kalau udah tinggal dipotong-potong deh. Nah ini seru banget guys prosesnya, kayak main slimy, ini asik banget dah pokoknya. Ini kalian bentuk sesuai selera, kalian bisa bikin bentuk bintang, bunga, rusa, love, iguana Brazil, apapun itu ya, sesuai kreativitas kalian. Kalau udah tinggal diaduk-aduk kayak gini guys. Widih, kalian lihat ini medok banget buat pecinta kacang sih. Buat pecinta kacang sih wajib banget bikin ini guys. Akhirnya jadi juga, tuh kalian lihat tuh namanya ini kaloci, makanya pakai tusukan kayak gini biar lebih ala-ala jajanan SD ya kan. Langsung kita coba guys. Ini enak banget, kenyal-kenyal, bergoyang-goyang di lidah kalian, terus kacangnya mantap. Langsung aja recook.